Assalamualaikum sahabatku, inilah tumis brokoli dan kentang serta bakso ikannya sudah selesai ya teman. Seperti ini. Tumis kentang brokoli dan bakso ikan sudah matang dan siap disajikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Bertemu lagi dengan channelnya Nanda Fitri, channel yang sama ngomongnya belepotan nih. Kesempatan hari ini saya mau tumis brokoli sama kentang. Ya sahabatku, ini kentang aku potong-potong seperti ini dan brokolinya sudah aku cuci bersih. Dan ini ada bakso ikan, dan nanti aku kasih bakso ikan sedikit buat campuran saja. Dan bumbunya juga mudah sahabatku, ada bawang putih yang sudah aku geprek dan jahe. Oke ya sahabatku, jangan bosan-bosan menyimak channelnya Nanda Fitri yang sama ngomongnya belepotan ini. Yuk simak bareng-bareng sampai selesai sahabatku. Seperti ini sudah aku siapkan minyak panas dan aku masukkan bumbu jahe serta bawang putihnya, 2 siung yang sudah aku geprek. Tumis sampai harum seperti biasa ya sahabatku. Terlalu mudah, hanya seperti ini yang bisa aku sajikan ya sahabatku. Masakan sederhana di Hongkong, majikan Hongkongku. Serta jangan bosan-bosan ya sahabatku untuk menyimak videonya Nanda Fitri. Nah setelah itu aku masukkan baksonya ya, karena bumbu bawang putih dan jahenya sudah bau harum. Oseng seperti ini baksonya. Oh iya, jadi lupa ya teman, tentunya nanti ada bawang, ada garam, gula dan penyedap rasa ya sahabatku, tadi lupa dicantumkan, maaf karena beberapa hari tidak bikin video dikarenakan lagi biasa ya temanku, masih ada yang mengganggu, datang ada tamu tak diundang datang, jadi jadilah kemalasan untuk membuat video. Nah setelah itu sahabatku, baksonya sudah agak kekuning-kuningan, kita masuk penyedap rasa sedikit aja, kalau teman-teman tidak suka boleh disepi ya sahabatku, serta gula. Nah kita tumis dulu ya. Biarkan kentangnya matang. Sahabatku yang kalau lagi kedatangan tamu itu malas untuk ngerjain atau masak atau ya segala sesuatu yang males ya tidak. Seperti ini. Nah itulah sahabatku, kan kentangnya sudah matang. Kita masukkan brokoli. Baik.
Inilah temanku masakan brokoli kentang dan bakso ikannya sudah selesai dan kuakhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channelnya Nanda Fitri. Sampai jumpa.